Sepertinya di sini ada peperangan. Bro, sepertinya ada orang dalam rumah ini. Betul sekali, ada yang lagi berperang di atas. Aku ada ide, sini ikuti aku. Oke. Ide apa yang kau punya, bro? Untuk menjaga keamanan, sebelum naik ke atas, kita harus periksa dulu area bawah. Kalau aman semua, baru kita naik. Kalau begitu, kita berpencar saja. Kau ke arah sana, aku ke sini. Ide bagus. Ayo kita periksa. Apakah kau menemukan sesuatu? Aku hanya menemukan lutingan sisa dan ada beberapa peti mayat yang masih segar. Kayaknya sih mereka baru habis berperang. Kalau begitu, ayo kita langsung naik ke atas. Kita selesaikan semuanya. Waduh, gini amat main solo squad. Belum kelar squad yang tadi, udah ada lagi nih squad baru. Sok keren lu. Minimal solo squad deh. Ya. Awas kau. Nembak aja nggak kena, pakai ancam-ancam segala lagi. Kasian banget sih lu. Diam kau. Jangan buat aku marah. Ya udah marah aja, aku nggak peduli. Ya. Sialan kau, aku marah. Bro, wah dia dimudi marah. Aku tidak mau ikut campur. Ini bahaya. Woi, lu bisa diam gak sih? Fix lu gila, anjir, mending gua kabur. Please diamlah dulu, agar aku tenang di alam lobi. Kamu sih nakal. Bro, di atas masih ada orang, bro. Ya sudah sana, kau majuin musuhnya. Gak bisa gitulah, bro. Kau aja yang maju duluan, nanti aku nyusul kau dari belakang. Kau jadikan lagi aku pancingan ya. Tahu aja lu, bro. Ayolah. Oke. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk di area kekuasaanku. Aku adalah seseorang yang ditugaskan untuk menghabisimu. Kalau begitu aku yang akan menghabisimu dulu. Bersiaplah, akan kuhabisi kau. Matilah kau. Dasar pecundang kau, kukira bayuan ternyata kau bawa kawan. Jangan banyak alasan, sekali ku bilang mati, tetaplah mati. Nice bro, itu keren sekali. Tetaplah fokus dan jangan lengah. Santuilah bro, jangan terlalu serius. Ada yang datang. Aduh, bro bantuin aku bro. Jurus tekanan batin. Mati lah kalian. Aduh. Tenang bro, aku datang untuk menyelesaikan semuanya. Awas di belakangmu bro, ada kawannya. Aku tahu, dia tembus gelual. Hati-hati bro. Jangan kau tipu-tipu aku. Aku serius bro, awas dia mau jumpsuit. Hampir saja. Kupikir tadi kau mau ngelawak. Gak mungkin lah bro, aku mau ngelawak di keadaan seperti itu bro. Hah? Ada musuh baru? Aduh, cewek lagi. Mau ngapain kau kemari? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan tapi gayamu kayak gitu. Udah kayak kameramen kau. Nyeker siapa itu? Aku lagi jomblo lah. Aku gak nanya kamu punya pacar apa tidak. Bacot kau. Aku gak mau jadi para bucin. Karena itu bisa membuat skillku jadi lolot. Monitor bro, awas timannya mau datang lagi lewat ban. Oke, informasi diterima. Segera merapat. Meluncur. Wah, aku ketahuan. Sebelumnya, kau ada kesan-kesan yang mau disampaikan mungkin. Emang buat apaan? Ya, buat kenangan-kenanganmu. Kenangan-kenangan? Memangnya setelah ini aku mau dibawa kemana? Mau dibawa ke lobi. Sialan kau, tapi kau jangan senang dulu, karena masih ada kawanku. Mana kawanmu? Bisa kau tunjukkan? Jangan kau kasih tahu aku di sini, biar ku kasih surprise dia. Itu dia di bawah. Goblok. Oke, thank you brother. Woi bro, jangan kabur bro, bantuin kita dulu bro. Gak jelas banget sih, dia malah kabur. Tenang kalian, serahkan dia padaku. Kejar dia, jangan sampai dia lolos. Tidak akan kubiarkan dia lolos. Apakah dia sudah mati? Jelas dong, dia mau sembunyi. Tapi kalau urusan sembunyi-sembunyian mah aku juaranya.